Gue mah jujur, Riz. Gue gak mau istri gue bohongin, ntar dia malah gak berkembang. Gue istri gue kalau masak enak, gue bilang enak. Kalau kagak, gue bilang kagak. Gue gak suka ngebahagiain orang dengan kebohongan, Riz. Bullshit enggak, hari ini enggak bullshit. Hari ini separuh-separuh lah. Ditanyain masakannya enak apa enggak, jawabannya pasti enak lah, mau tidur depan pintu. Kagak, Alin tuh kalau masak ayam kan biasanya suka agak keras tuh. Biasanya gue paling ngomongnya begini doang. Lin, lu nyari ayam di mana? Ayam yang petinju jangan dimasak. Alot badannya gue. Lu kalau milih ayam, lihat-lihat profesinya dulu apaan. Jangan alam ayam petinju lu potong. Petinju dipotong alot badannya gue. Izin aja kerja Mas Siap. Opo anane. Ini masih bindeng aja suara gue. Parah lah, gue mah jujur, Riz. Gue nggak mau istri gue bohongin, ntar dia malah nggak berkembang. Gue istri gue kalau masak enak, gue bilang enak. Kalau kagak, gue bilang kagak. Gue nggak suka ngebahagiain orang dengan kebohongan, Riz. Ntar dia jadi nggak berkembang. Suatu saat kalau yang makan orang lain, gimana nih? Mending gue jujur, enak-enak, kagak-kagak, alot-alot, kagak-kagak gitu. Paling sangar memang pas sampean ngamuk wong telu Malang pis. Oh iya, yang orang mabuk itu ya. Pas di garasi Solo lama ya. Ayam petinju. Mas Gigi udah aman, aman. Ja, main aja. Mas yang balin lah. Mas yang balin enak ya mas. Alin tuh masakannya enak, harusnya dia bersyukur punya laki-laki kayak gue yang gak doyan makan di rumah. Gue lebih doyan jajan, jadi kan gak nyusahin dia, ya kan? Makanya Alin tuh bahagia banget. Gue tuh seneng banget ngeringanin pekerjaan istri gue ya kan? Mas, Alin masakin ini ya, udah Alin lu jangan masak aneh-aneh. Gue ntar makan di luar aja gampang. Wah seneng dia. Istri mana yang gak seneng punya laki yang gak ngerepotin, ya kan? Untung lakinya hobi jajan, jadi dia gak perlu bereksperimen aneh-aneh terus maksa gue makan hasil eksperimennya, iya kan? Ngobatin rasa kangen Mas Rian, siap. Kalau ayam profesi pedagang petinju. Beruntung lah, dia punya suami kayak gue yang hobi makan di luar. Ntar malam nyata yuk di sini yuk. Gak gitu konsepnya mas, maksudnya? Kan gue buat ngeringanin kerjaan dia, Pi. Mas kata jajan sekarang konotasinya agak lain, maksudnya? Ya lupa kurban mas, alhamdulillah. Jajan tuh maksudnya makan di luar. Di Kudus kan makanan di luar kalau malam enak-enak mas, ayam goreng Pak To, terus sego apa tahu gimbal, gepeng, sate kambing pekeng. Masakan apa yang pernah dimasakin Balin paling enak? Dia pernah masakin gua ayam kecap mas, dan rasanya enak banget, persis sama kayak dulu waktu almarhum ibu gua masakin gua. Beh, gua waktu makan masakan ibu gua, tapi cuma sekali doang mas. Besoknya rasanya udah beda lagi. Besoknya gua suruh bikinin lagi, beda lagi rasanya.
aneh, entahlah. Bini gue masih ada. Nyate bikin vlog di garasi pusat tuh mas. Ntar malam ayo nyate yang deket-deket, mau nyate bareng gak? Dalam kolam bunuh saja ikannya, jangan yang punya kolamnya. Dan kebetulan saya nonton live sambil makan ayam kecap. Wah enak banget mas. Emang ayam kecap bikinan nyokap gua almarhum. Wah the best banget. The best banget. Halin pernah bikin rasanya mirip banget. Sekali doang, besoknya beda lagi rasanya. Aman mas, Balin udah gak nonton? Siap. Tergantung mood mas, mungkin juga ya. Balin kesayangan ibu. Oh iya, ibu gua almarhum sayang banget sama dia. Banget. Kalau ada apa-apa nih, entah dia yang salah apa gua yang bener, tetap aja gua dimarahin. Nyokap gua bener-bener. Semua orang di rumah gua dulu waktu zaman masih ada ibu almarhum. Gua kalau ada apa-apa sama Alin, tiap entah dia yang salah, dia kan salah mulu orangnya. Ya. Tetap gua yang salahin mas. Dimusuhin orang segarasi gua, sekeluarga besar. Emang salah ya mas laki pengen kawin lagi? Kan kagak mas. Iya kan? Gua yang salahin. Di luar nulur, emang di luar nawar mas. Bikin vlog di YouTube dong mas. Iya belum ya, ntar lah. Kalau sama sering kagak dulu 2010. Ya namanya kita laki mas, kadang suka kepleset ya kan. Sekarang mah udah fokus buat keluarga, buat teman-teman, buat karyawan. Dikit-dikit gini kita udah punya karyawan dikit-dikit. Salah mas, orang punya istri satu aja jarang kumpul. Kok lu jadi ikut-ikutan nyalain gua? Pantesan mas, ibu marah lah jadi. Wah, gua dimarahin orang banyak mas, serumah. Sampai nenek gua ikut-ikutan. Mertua gua ikut-ikutan. Wah, semua pada saat itu kagak ada yang bilangin gua mas. Givan Pandawa, hey Van. Adil Nasirin, makasih banyak kemarin ya ucapannya. Ya Allah, doain Pan bisa sukses kayak keluarga kalian. Mas Givari naik MTI trending 6 tadi. Salam buat Mas Gun, buat Bapak Van. Kapan bisa main ya? Mas Agen Bekasi Barat deket mananya? Agen Bekasi Barat deket mananya? Agen Bekasi Barat sebelah Agen Pahala, cuman titik naiknya pengen gue ganti mas, jangan di situ. Muternya kebanyakan. Sama-sama Mas Rian, semoga sukses terus buat PM Anda. Salam disampaikan balik. Siap, terima kasih. Laris manis MTI-nya, amin mas. Usaha kecil-kecilan mas. Menghibur aja, ngehibur kalian. Yang bilang hanya Yoyo, oh Yoyo belum jadi aspri gue itu, belum. Gue masih single factor. Gue tuh mulai ngangkat ASOP tahun 2016, 2018 lah, baru.
Gokil sih, jarang-jarang Tribus trending YouTube. Lah iya, barokahnya perusahaan kalian, barokahnya MTI. Semoga MTI meledak unitnya. Eh, jangan mas, asuransinya kagak all rise. Jangan dibilang meledak. Wah, parah lu. Jadi ambil sekali ini mas. Emang Jati Jajar belum, belum. Kita mau main